Hi guys, welcome back to my vlog. Ini aku mau ke Cianjur besok dan ini udah prepare segala pakai koper dan bawa tas kecil juga. Padahal ini udah jam 1 pagi, tapi aku berangkat itu jam 6:30. Terus belum bisa tidur, harusnya minum ini, permen tidur gitu. Tapi takutnya kalau minum ini, nanti malah gak bisa bangun. Jadi kayak coba tidur aja deh. See you guys in the morning. Selamat pagi, ini aku habis mandi dan aku pakai shower cap. Kenapa? Karena aku semalam udah keramas, jadi gak perlu keramas lagi. Dilanjut pakai deodoran gitulah ya, biar wangi gitu. Terus pakai dry shampoo karena aku gak keramas, biar rambutnya tuh gak lepek-lepek banget. Jadi tuh kan langsung cetar badai. Kenapa gak jepit poni? Karena kalau dijepit poninya nanti jadi ngejegrak gitu loh poni gue. Sampai jemputannya udah di luar guys, tapi aku baru bangun tadi. Jadi aku di sini cuma pakai sunscreen terus dilanjut pakai concealer aja gitu. Jadi kayak biar natural, so pretty. Kalau udah tinggal pakai lotion. Lupa lagi udah pakai celana. Males banget bukanya. Sebelum menutup koper ini aku double check lagi apakah ada yang ketinggalan. Takut-takut ada ketinggalan ya kan. Sarapan kalau pagi, guys. Sesampainya di Cianjur, aku langsung mampir lihat bubur ayam Cianjur. Aku langsung pengen coba. Terus ini satenya enak banget, lembut gitu loh. Kayak wow, enak banget. Aku pesan bubur yang setengah porsi harganya 8.000 sama satenya tuh 2.000-an. Ini dicampur sama kecap sama sambelnya, paduannya sangat pas sekali. Gurih banget, gue sebagai bubur lovers ya. Ini approve. Setelah sampai tujuan ini aku disuruh coba namanya Mangan Katsu kalau nggak salah, lupa lagi. Ini enak banget, kaget parah. Kayak ayam katsunya tuh lembut abis, gila. Hai guys, sudah sampai. Terus sekarang mau mandi, siap-siap dan beres-beres, habis itu langsung ke venue. Jadi guys, aku nginep di Shine B&B Cianjur. Aku tuh cari di daerah Cianjur tuh kayak hotel yang deket venue ini tuh dikit banget gitu loh. Ini lumayan kok, ini bintang 3. Tuh, lumayan bisa buat aku prepare sebelum manggung juga. Di sana ada kamar mandi, cuma WC sama buat mandi, shower. Situ ada lemari, ada kaca, terus apa lagi ya? Udah, dan enaknya di situ ada Netflix, jadi aku nggak bosen nunggu sebelum manggung gitu lah. Jadi kita bisa nonton-nonton dulu gitu. Udah, aku mau istirahat dulu. Terus see you nanti malam. Sebelum mandi ternyata aku tergoda sama nasi goreng hotel ini. Harganya 28.000, guys. Dan ternyata ini enak banget, banget, banget. Gak bohong, enak banget, sumpah. Saatnya siap-siap, ini outfit aku buat manggung hari ini.